Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits. Tentu warna-warni banget dah. Bagus ya? Enggak. Nih, gue bikinin nasi goreng buat lu semua. Lu kudu pada nyobain, ya? Kalau rasanya sih gue jamin kagak kalah sama bikinan Rudy Hoirudin. Jadi kalau Pak Bondan pakar kuliner itu tahu, pasti dia bilang, "Mak, nyus. Ini nasi goreng paling enak yang pernah gue bikin. Nah, lu pada cobain deh." Bagaimana? Enak kan? Yaudah, tunggu ya. Gue ambilin lagi. Saya malas Pak RT kalau harus jadi koordinator penanggulangan banjir. Udah ada duitnya. Hayo, jangan khawatir ya. Di surat dari kelurahan ya. Kalau kita bawa surat ini, kita dapat duit cash 10 juta. Wow. Ayo, kita berangkat. Jangan di situ, ntar dimarahin bini gue. Jangan di situ, ntar kagak bisa dibersihin. Ya. Aduh. Jangan macam-macam sama perempuan. Nanya, bikin kayak beginian aja nya, kayaknya enak nih. Ya kan belum pernah bikin nasi goreng enak. Boro-boro masak nasi goreng. Masak nasi aja becek. Yang kemarin itu kan gue bilang bubur, bukan nasi. Bubur siapa? Emang ada yang sakit? Ya kagak. Lagi pengen aja bikin bubur. Hah? Perasaan? Mama kagak doyan bubur nasi deh. Udah, Be. Ntarnya malu lagi. Kagak kok. Nya pinter masak. Pinter banget. Tapi sayang. Nya lebih pinter makan. Udah. Loh, kok Mbak Meme sama Mbak Elis yang nyapu? Mang Dadangnya kemana? Hai, Papi sama Mas Sumi ke Surabaya. Berangkat tadi malam. Mbak Welas dari mana? Oh, aku dari pasar. Habis beli sayuran. Bang Tigor lagi suka sayur. Kalau Mbak Meme sama Mbak Elis mau, ambil aja. Terima kasih banyak. Iya, enggak apa-apa. Sini aku bantu. Ya, ambil aja. Iya, ambil. Lumayan buat bikin sayur. Berantakan banget kayak gini sih. Oh. Tunya masak kayak begituan dong. Jadi semangat kalau makan. Bosen masak itu doang. Iya, Ma. Bapak punya usul nih buat Mama. Daripada Mama marahin warga doang, mendingan Mama belajar masak sama warga. Kagak. Malu tahu. Derajat gue bisa turun sebagai Bu RT gara-gara gue kagak bisa masak. Elah, belajar masak aja malu. Kalau Mama malu belajar masak, mendingan Mama ngadain lomba masak buat warga. Jadi Mama punya alasan buat belajar masak. Hadiahnya dari lu ya, gua kagak mau tahu. Iya, nanti Papa cari pinjeman. Gitu dong. Tumben otak lu ngalir kayak air pancuran. Pan Papa sering nginep di kamar mandi. Lumayan bergaul sama air pancuran. Dengerin ya, gue mau ngadain lomba masak. Nah, lu pade harus ikutan lomba. Pasti pakai biaya pendaftaran segala. Ambo enggak ikut, apalagi enggak ada hadiahnya. Males ah, bukan untung. Yang ada ambo bisa rugi. Itu sih terserah lu. Gue tuh cuma pengen ada kegiatan aja buat warga. Dari gue, selaku Bu RT. Pengen ada kegiatan atau cari perhatian? Biar tahun depan kepilih lagi jadi Bu RT. Kagak pernah ke
kepikiran sama gue yang kayak begituan. Kepilih lagi syukur, kagak kepilih lagi ya kebangetan. Nah, lo, kok lo berdua yang jadi satpam? Gue lagi nyari gantinya Dadang buat sementara. Hayya, gak apa-apa Pak RT, biar gaji papi enggak dipotong. Ntar apa kata warga kampung sebelah, kalau satpam di komplek ini perempuan? Mendingan lu balik aja ke rumah ya, lu belajar masak, ntar lu ikut lomba masak sama bini gue. Pak RT, tapi kan ini sekarang emansipasi wanita Pak RT. Masa perempuan masak terus? Sekali-sekali atuh jadi satpam, memang gak boleh. Kagak ada tapi-tapian, emansipasi. Tapi tetap aja lo ngikutin kodrat. Udah, lo balik. Udah balik. Oh. Mbak Ulas, berat ya? Sini, ku bantu. Nggak usah. Udah, kalau ada Mang Dadang aja yang bantu. Aku nggak enak, situ kan perempuan. Nggak apa-apa, Mbak Ulas. Kita juga kan istrinya Papi Dadang. Paling-paling kita cuma minta ongkos angkut saja. Udah, nggak usah. Lihat nih ya. Kan? Aku kuat kok. Udah, aku aja. Bikin lomba masak, tapi gue bingung masak itu syaratnya apa aja. Jadi gue mau nanya sama lu, kita bikin lomba masak apa, terus syarat-syaratnya apa aja? Iya, kita kan kurang bisa masak Mbak Welas, jadi kita mau nanya sama Mbak Welas. Mbak Welas juga kan paling sering pergi ke pasar, pasti lebih tahu harga di pasar. Jadi jangan yang mahal ya. Las, kalau diem aja sih bagaimana dong? Katanya tadi suruh diem aja. Sekarang suruh ngomong. Saya harus ngomong apa? Masih sehat kan? Waduh. Lu bareng banget datang bertiga. Udah kayak ban beca. Iya nih PRT. Kita habis makan bareng di warung belakang komplek. Apa RT sendiri sedang apa? Lu kagak lihat gua lagi ngelapin muka lo? Beneran nih, lagi kumpul semua. Gua mau bilangin sama lu ya, bini gue mau bikin lomba masak. Tapi gua kagak tahu syaratnya gimana. Ntar gua umumin di papan pengumuman. Bisa aja Bu RT kalau bikin acara, urusannya makan. Bilang aja mau nyuruh orang lain masak, terus hasilnya mau dimakan sendiri. Ayo, ngomong apa lu? Masak lu? Masak. Keluarga. Masak nasi goreng. Bahan murah, unik dan menarik. Saya, lebih pada ngapain? Ini tante, ada lomba memasak. Iya, gitu. Tuh, cita rasa. Iya, berbagai macam nasi goreng. Iya. Tante RT, boleh nggak mamiku sama ambuku ikutan lomba masak? Kagak boleh. Lomba ini khusus untuk warga komplek. Terus yang sudah berkeluarga. Mah, kagak boleh begitu. Iya. Katanya lombanya biar rame. Biarin aja napa sih? Kok jadi lu yang ngatur? Gua bilang kagak ya kagak. Udah sini temenin gua belanja. Ada apa sih malam-malam kalian sini? Kan Kara pengen belajar. Karla, main yuk. Belajarnya nanti aja. Enggak.
Emangnya kamu belajar apa, Carla? Belajar masak nasi goreng. Kan mami aku ikutan lomba masak nasi goreng. Kalian kok gak ikutan sih? Gak boleh, kata Bu RT. Soalnya kita bukan warga sini. Iyalah, secara gitu loh. Kalian kan orang kampung. Emangnya kalau kalian ikut lomba ya, kalian punya alat masak apa? Ya iyalah, secara gitu loh. Aduh. Ternyata capek juga keliling-keliling komplek gantiin Mang Dadang. Pantas dia sedikit-sedikit minta uang. Seru nih. Wah. Oh iya nih PRT, saya ini kan belum punya keluarga. Berarti saya nggak ikutan lomba dong. Saya punya usul. Gimana kalau Gary sama Preti jadi satu atas nama satu keluarga? Gimana? Setuju aku. Biar tambah seru yang ikut lombanya. Kita kan bisa ke rumah Gary. Waktu Preti lagi masak. Kadang-kadang otak lo jalan juga, Sal. Siapa dulu dong calon istri keduanya? Maksud lo Preti? Ah, bukan. Luna Maya. Oh, ya. Luna. Mimpi. Jadi rencananya besok malam nasi gorengnya dinilai? Rencana gue sih gitu. Nah, gue pengennya nih ya, jurinya dari kelurahan. Katanya sih siap. Terus rencana yang lainnya lagi apa? Ya udah, gini aja. Besok pagi semua kumpul dulu di rumah gue. Ntar gue kasih keterangan lebih lanjut. Jadi besok pagi kita harus mulai masak ya, Bu RT? Besok itu kita kumpul dulu, Mbak Ulas. Untuk pengarahan, apa saja syarat-syaratnya? Oh, ndak sulit kok, Bu RT. Tinggal dicampur bumbunya. Cabe, garam, kecap, terus dicampur, digoreng sama nasinya. Terus kan ditaruh di piring. Terus tunggu sebentar ya. Terus loh, udah kemana ya? Bini gue udah siap buat lomba besok. Dia udah belajar dari TV sama majalah. Istriku tak perlu belajar. Dia kan sudah pintar memasak. Sisila juga lagi belajar masak sama Carla. Tapi bukan dari televisi atau dari majalah. Malah dari internet. Keren ya? Kalau istri Ambo mau buat nasi goreng Padang, pokoknya indah ada bandingannya. Lengkap. Nyak. Emang mau bikin berapa macam nasi goreng sih? Satu aja dulu. Yang lain gue kagak tahu resepnya. Besok ya, lu keliling nih ke rumah-rumah warga. Lu liatin cara mereka masak, ya? Aduh. Lagi pada masak apaan? Papa jadi lapar nih. Be, nya baru bikin catatan buat besok. Babe makan aja catatannya. Sumpah, Be, enak lu. Mami mau bikin nasi goreng gila. Campurannya itu ada ayam, telur, sosis, pempek, combro, dan lain-lain. Emang ada nasi goreng kayak gitu? Iya, Carla juga gak pernah makan nasi goreng kayak gitu. Abis campurannya banyak banget. Ya ada dong sayang, namanya juga nasi goreng gila. Gila. Oh, Mami memang gila. Apa? Udah, besok kata Bu RT kita kumpul di rumahnya untuk pengarahan lomba memasak. Terus? Iyo, kan yang memasak udah. Jadi udah yang harus ikut kumpul. Udah lagi sibuk. Dinda saja yang kumpul. Habis itu Dinda juga yang memasak. Dinda kan lebih pintar memasak daripada Uda. Oh, ya sudah. Biar Dinda yang masak. Tapi Uda yang belanja, Uda juga yang kumpul. Terus jangan lupa, sekalian Uda besok beres-beres rumah.
kenapa harus bikin nasi goreng pete? Anu, kita mau buat 3 jenis nasi goreng. Nah, aku yakin keluarga yang lain tuh enggak suka pete. Jadi enggak mungkin keluarga yang lain tuh masak nasi goreng pete. Tapi kan enak, terus murah lagi ya. Tapi kan aku tak suka makan pete. Masa sih, abang enggak suka makan pete. Pete yang mau di sambal goreng kemarin, siapa yang ngabisin? Bukan aku. Aku aja. Kok menuduh aku makan pete? Ya jelas, mulut Bang Tigor bau pete. Bukan cuma itu, pipisnya Bang Tigor juga bau pete. Oh, Bang Tigor mau tidur di sofa lagi. Ayo ngaku aja. Iya sayang, abang ngaku makan pete. Lama nih. Ya elah Gor, tumben lo. Tiba ngumpul begini aja, baju lu rapi banget. Yaudah, kagak apa-apa ya. Lu dengerin nih, bini gua mau ngomong. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi Wanya siapanya? Wanya si Jali. Gile, nyak grogi ya. Mau lagi marah-marah aja. Toanya masjid juga kalah. Iya toh, nyak lo. Kalau ngomong resmi aja, udah gelagepan. Yaudah, lo ambil alih aja Lila. Ngomong. Siap, Be. Jadi begini, om-om dan tante-tante sekalian, syarat-syarat memasaknya ada non di papan pengumuman. Nah, lihat sendiri aja ya. Yang penting jenis nasi gorengnya kagak boleh sama. Urusan keluarga itu. Oh iya. Oh ya, terus tadi juga Nya ada sepakat kalau Om Gary sama Tante Preti boleh ikutan juga, tapi atas nama satu keluarga. Nah, terus nyanyi siapa lo namanya lo? Iya, nyokapnya Dodot. Nah, boleh ikutan juga. Karena ini acara Nya, jadi kita semua kudu ikutan. Ada pertanyaan? Agak. Jadi, udah pada ngerti belum? Dasar warga kualit, males. Udah. Pokoknya sekarang bubar semua. Gua gak mau tahu, ntar malam tuh makanan kudu ada di rumah gua. Ngerti? Kagak. Ya, udah. Gary? Maaf mbak, tadi kan kita disuruh gabung. Gimana ya? Saya kan gak bisa masak mbak. Gak apa-apa kok, nanti biar saya yang belanja. Tapi masaknya bantuin ya, di rumah Gary juga gak apa-apa kok. Oke, nanti saya bantu. Iya. Gak usah Ger, nanti pakai uang saya aja. Gak apa-apa mbak, ini kan bagian dari kerjasama. Tolong diterima ya mbak. Gary kok gemeteran gitu? Masih sakit ya? Enggak mbak, saya gemetaran soalnya harus ngebayangin megang Sodet berdua sama Mbak Preti. Aduh, gimana dongnya kalau cuma ada satu model nasi goreng begini? Papa lagi nyari resep nih di tabloid. Siapa tahu ada makanan yang resepnya maknyus. Cepetan dong. Kapan lu ntar belanja ke depan? Yailah mama, papa udah nyari resep di tabloid. Pakai papa lagi yang disuruh belanja tambahan. Terus siapa lagi? Gua sama Lila kapan yang masak? Lu mau diem aja gitu? Kagak pakai, pokoknya lu yang belanja. Gak mau ah, malu. Oh, kagak mau. Gak mau. Mau kemana? Ntar belanjanya, duduk. Kok kita ke rumah Om Faisal sih? Iya ya, mana dapat minyak gorengnya kok kesini? Ya udah, kita ke rumah tetangga aja yuk.
Kalian mau kemana? Om Faisal mau minta tolong. Minta tolong apa? Kita sih mau nolong. Asal ada upahnya. Ya. Upahnya nanti saja, ha? Sekarang tolong belikan Om Faisal telur sama garam. Ah, ini 10.000 buat beli telur. Ah, 500-nya buat beli garam. Kan bener Om Faisal ngitung duitnya pas. Jadi mana ada lebihnya buat kita. Yuk, ya. Karya, bantuin gue dong. Lu ngapain sih di dalam? Papi lagi nelor ya buat campuran nasi goreng. Bantuin gue. Lu ngapain sih di dalam? Lagi masak nasi. Aku juga bantu kamu kok. Tumben. Coba gue lihat. Ger. Kenapa sih? Hah? Dibikin apa? Dibilang. Dibilang apa? Hah? Gimana, Bang? Enak enggak nasi gorengnya? Enak kok. Eh, nanti malam kau bikin yang seperti ini saja ya. Aku yakin pasti kita bisa menang. Iya, mudah-mudahan. Ya? Iya. Siapa itu? Loh, sebentar, Bang. Kenapa? Om, Tante, terdepoin aja ya. Boleh minta bumbu nasi gorengnya nggak? Iya, sedikit. Tidak ya, apa-apa kok. Oh, sebentar ya. Kule ambilkan ya. Ya, belum makan. Nah, ini. Wah, enak nih bawa bapak bisa main. Emangnya nggak bantuin istri-istri di rumah? Ngapain? Itu kan urusan perempuan. Ger, ngomong-ngomong tadi Gary masak sama Perti. Pasti senang ya? Oh, biasa aja. Jalan yuk. Perti mana? Tumben nggak kelihatan? Ah, paling-paling PRT ngebantu PRT masak. Apa lihat-lihat? Emang lu kira gua topeng monyet? Lu ngeledek gua, lu sal? Ampun banget! Ongkosnya mana? Kan tadi sudah bilang Om Faisal minta tolong. Jadi enggak ada upahnya. Ah, Om Faisal curang. Ya udah, kalau Om Faisal curang, dia juga bisa curang. Oh, ini dia. Ini masih sisa tadi malam. Nah, kalau ini bumbu di tante ulas. Haiya, anak pinter. Telurnya mana? Ini dia. Tadi Dinit ambil dari Om Faisal. Iya. Nah, ini sambal kecapnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, di belakang kan masih ada sisa tempe goreng semalam. Iya. Si gorengnya kita namain apa ya, Mi? Haiya, kasih nama apa ya? Gimana kalau kita kasih nama nasi goreng campur aduk? Atau nasi goreng aneh? Be, nih, Nya udah bikinin satu model nasi goreng. Ini makan pagi sekalian makan siang. Waduh, roman-romannya enak nih nasi goreng. Pastinya. Rasa nasi goreng di restoran terkenal aja sih kalah jauh sama bikinan gue. Nah, cobain dah. Emang rasa apaan sih, Be? Udah pedes, asin. Katanya enak. Kalau kayak begini, gimana kita bisa menang? Udah. Ini Dinda punya resep dari nenek moyang buat bikin nasi goreng yang paling enak.
Resepnya sih biayanya tidak mahal, tapi kita pasti menang. Sudah, sini. Abu baca dulu. Sudah, kamu sudah baca. Hah? Cepat sekali. Bawa saja ke dalam, biar udah tidak lupa. Jangan sok pintar. Udah kan tidak mudah menghafal. Ambo sudah hafal. Oyo, tunggu. Silakan masuk. Tante, boleh minta resep nasi goreng dong? Oh, beda sama nasi goreng tante juga kagak apa-apa. Ambo tidak punya resep. Ya, tadi yang tiga siung tuh bawang merah apa bawang putih? Bawang merah. Tante, udah Faisal nggak cuma masak doang, tapi lagi ngeliatin foto cewek-cewek, seksi-seksi lagi. Cobain dong, ini kan buat lomba. Ada apa? Ada berita penting? Berita apa? Justru Lila lagi cari berita, Tante. Tugas siapa dong? Nggak boleh, itu kan buat lomba. Udah. Ih, karena pinter banget sih. Woi, Allah. Anak siapa sih? Secara gitu loh, anak papi. Gimana Bang Tikor? Bagus enggak nasi gorengnya? Bagus sekali sayang. Bentuknya di atas piring cantik, secantik orangnya. Bisa aja Bang Tikor. Sebentar, sebentar ya, Abang buka. Tante. Iya, iya. Tante Welas, Lila jadi malu. Lila dari tadi belum makan. Lapar banget. Apalagi kalau ngelihat nasi goreng Tante Welas. Nya juga belum makan. Kasian ya. Iya. Kasian ya. Ya udah. Nah, ini buat Lila. Nah, yang ini buat Bu RT. Makasih, Tante, ya. Iya. Itu kan nasi goreng buat lomba. Loh, Bang Tigor kok nggak ngomong? Ya udah, aku lambi lagi. Eh, Mbak Welas. Mau kemana? Mau manggil Lila, ya? Iya. Tadi Mbak Lila minta makanan ke saya, huh? Terus aku kasih. Terus kok katanya buru-buru? Tadi bukannya Lila udah bawa dua piring ya? Iya, udah. Belum dikasih minum ya? Weladalah, kok aku lupa ya? Bener, belum dikasih minum. Sebentar ya, tak ambilin minum ya. Nasi gorengnya mana? Sebentar Bang, tadi kan Mbak Lila baru dikasih nasi goreng. Nah, terus kan belum dikasih minum. Nanti kalau keselak gimana? Sebenarnya kau mau apa sih Welas? Nasi goreng kau itu yang diambil sama si Lila sebenarnya nasi goreng buat lomba. Cepet kau ambil sana. Aduh Bang Tigor, jangan bikin aku bingung toh. Sudah kau tempat Pak RT sana ambil nasi goreng cepat ya, cepat.
Kalau begini kan kita kagak usah pusing-pusing lagi. Jelas kayaknya ya. Eh, emang lu pada kagak kasihan apa ya? Ntar malam nunjukin nasi gorengnya cuma tinggal satu macem dong. Lah siapa suruh dia yang ngasih, Be? Bu RT, nasi goreng saya mana ya? Apa? Nasi goreng yang mana yang udah lu kasih nama gue maksud lo? Itu sih gak boleh diambil lagi, pamali. Apa lo? Mau macam-macam deh? Mau macam-macam? Enggak jadi, Bu RT. Enggak jadi. Nah, ini namanya nasi goreng ikan asin. Ini kalau di restoran ternama, harganya mahal loh, Ger. Kok mahal sih? Bukannya ikan asin ikannya murah? Jangan salah. Harga ikan asin ini lebih mahal dari harga seekor ayam potong. Emang sih, kelihatannya sengaja murah. Kan syaratnya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ambo indah nyangka. Ternyata Dinda Priti bisa masak nasi goreng. Iya. Putri Preti benar-benar multi tulen, ya kan? Multi tulen, multi talenta kali Pak RT. Ah, cuma salah dikit doang. Enak ini. Bu, nasi goreng. Maaf Bapak-bapak, dicariin sama ibu-ibu di luar. Bu RT, katanya nasi gorengnya mau dinilai. Kok nggak ada orang sih? Iya, iya. Kagak sabaran amat sih lu. Ya bang, ambil mejanya. Sabanta Dinda, udah takut jatuh. Bagaimana kalau Dinda saja yang bawa? Udah bukan laki-laki ya? Oh, piring saja takut jatuh. Sekarang bawa saja. Tapi kalau jatuh, Dinda yang tanggung. Indah apa-apa kalau Indah mau tanggung. Tapi harus udah ganti sebesar jumlah hadiahnya. Sal, lu masak nasi goreng apaan tuh, Sal? Oh, Ambo indah mau ngasih tahu, biar jurinya langsung yang menilai. Ambo pasti menang. Tante Preti, masak nasi goreng apa? Rahasia dong. Rahasia kok dibawa, kan harusnya diumpetin. Hei, anak dadang, diam ngapa? Berisik dari tadi ngoceh mulu, pusing pala gue. BRT pusing. Ini, Dodot beliin obatnya. Aduh, cepetan dong sayang. Nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa kok. Aduh, biar keren, Mi. Oh ya, Mi. Nasi gorengnya Carla aja ya yang bawa. Eh, nggak usah. Papi aja yang bawa ya. Nanti jatuh loh. Please dong, please. Please, sepiring aja ya. Ya udah, hati-hati jatuh ya. Jah. Ya, Carla. Si Ambo yang menang kan? Mas Ari kita ada kita yang menang. Kasih yang maaf Bu RT, maaf. Saya agak terlambat. Las, kok lu pakai minuman? Iya. Kan enggak dilombakan.
Indah takut rugi. Deswita nih gimana toh? Kalau makan ya harus minum. Masa enggak minum? Nanyanya kok enggak pakai mikir ya? Berarti mana jurinya? Bang, mana jurinya? Mana kata? Apa? Wah. Gimana dong, Bang? Kemarin gua udah hubungin, katanya si Iye. Kan kagak enak sama warga. Tumben, Mama punya perasaan kagak enak. Biasanya ngomel mulu sama warga. Udah, gangguin mulu. Orang lagi bingung, bantuin ngapa? Papa demen deh kalau Mama lagi begini, manja. Bapaknya pengen aja. Mama sayang, bagi dong dikit aja, ya Ma ya? Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, saya jadi terlambat. Gak apa-apa, Bu. Biar katanya terlambat daripada kagak sama sekali. Baiklah ya, ibu-ibu. Sekarang saya boleh langsung nilai ya? Oh, boleh. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Wah, nasi goreng ampun nih. Pasti yang menang. Enggak, Bu. Ini deh. Enak, pasti. Aja enak tuh. Bu Lurah, nasi goreng mamiku sama ambuku gak pakai biaya sama sekali loh. Iya. Murah meriah kan? Iya. Kok gak pakai biaya, Dek? Kok bisa sih? Ya, soalnya kita bawa barang dari rumah. Sudah, jangan minta dikasihani. Enggak kok tante, kadang pernah minta dikasihanin. Apa? Tahu nih. Pasti kalian nunggu nasi goreng keluarga saya kan? Sudah pada dinilai semua? Cuma nilainya dada yang tinggi kan? Berarti nasi goreng keluarga saya yang menang. Silakan, Bu Lurah, nasi gorengnya dinilai. Iya, bagus. Ini yang bagus. Enak ya. Masa nasi goreng saya dioper-oper emangnya mainan? Ayo, nih ambil tuh. Wah, rasanya maknyus. Pantesan yang ini jadi pemenang. Nanti hadiahnya menyusul ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak RT. Para pemirsa, ternyata nasi goreng ini rasanya unik, lain dari yang lain. Walaupun ada kurang garam sedikit, tapi secara keseluruhan oke banget. Oke ya, sekarang saya jajal sekali lagi. Maknya. Mah, demi cinta papa terhadap mama, papa akan menyuapi mama. Ayo dong. Pemirsa, sebenarnya nasi yang dimakan Pak RT sama Bu RT itu nasi sisa kemarin. Hah? Basi.